at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat pagi. Good morning. Selamat berhari Selasa kawan-kawan. Happy Tuesday. Apa khabar kawan-kawan hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dibenarkan segala urusan, dimurahkan rezeki, kita tak bahagia dan tetap semangat dan bahagia selalu. Ha tu dia terbalik dah. InsyaAllah, mini robat alamin. Okey, kawan-kawan, jadi cerita dia pagi ini, saya nak goreng popiah. Itu dia. Hai Su, asyik popiah je. Tak ada kuih lain ke? Tak ada keropok lain ke? Tak ada biskut lain ke? Ini je yang sangat simple, sangat mudah kawan-kawan. Kita buat satu pack tu pun, jadi dia pun dah banyak. Kebetulan saya pun ada beli... dia bukan balado tau. Dia bukan bumbu balado. Dia super ring. Ha. Bumbu super ring tu saya beli dekat kedai sebelah. Ha, InsyaAllah nanti sekejap lagi lepas kita goreng ni baru kita sama-sama unboxing. Ya, saya pun sebenarnya belum unboxing lagi. Saya tak tengok lagi apa rupa bentuk di dalam pack tu. Di dalam plastik tu. Ha, nanti dah siap goreng ni baru kita buka sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum cukup panas. Oi. Ha? Pedas sikit. Makanlah. Pedas sikit-sikit je. Tu abang tengah makan kawan-kawan. Okey, ni minyak dah panas. Kita dah boleh start masukkan kulit popiah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup botol baby ni. Duduk, nak duduk. Duduk, mamam. Mamam. Macam dia cakap dengan baby pula, mamam. Duduk. Ha. Duduk, duduk. Oh, nak makan ke atas. Suap baby. Oh, lama. Abang makan pedas. Peganglah. Kau anu je. Ambil je lah satu ekor, tak habis. Jangan buang kepala dia tau. Okey dah. Dia basuh tangan dulu. Suap baby ya. Tapi jangan bagi dia makan pedas pula. Ni sayur ni. Ambil sudu, ambil sudu. Dia cepat sikit nanti mami punya tu. Ini apa nama? Angus. Mana sudunya? Dah tak payah bagi sudu lah. Tuang je macam ni. Okay, dah. Nak cepat kawan-kawan. Okay dah. Suap baby ya. Alhamdulillah, ni dah siap goreng dah semua kawan-kawan. So, ini kita biarkan je dia dulu. Tunggu dia dah sejuk, baru kita letak bumbu rempah dia. Okay, next. Sini, Bi. Ni, teman mami unboxing. Okay, kawan-kawan, jadi inilah dia. Barang yang akan kita unboxing hari ini. Ada dua. Satu yang plastik besar, satu pack kecil. Pergilah abang. Okey, kita buka yang pack besar dulu ya. Apakah agak-agak isi dia ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lama dah kan kita tak buat unboxing. Wow. Biru-biru. Apakah itu biru-biru? Bismillah. Jom kita buka. Ya? Oh baby. Okey, ni dia kawan-kawan. Jadi saya ada beli baju one set. Baju one set, dia pattern kemeja macam tu.
Dan ini seluar dia. Warna biru. Kejap kita try ya. Kita terus try saja. Biar kawan-kawan tengok jugalah. Okey kawan-kawan, jadi inilah dia baju yang saya beli one set. Dia pattern kemeja. Yang ni dia pre-size tau. Saya rasa 2XL pun boleh pakai ni. Sebenarnya saya pakai size L saja kan. Tapi ni saya rasa dia 2XL pun boleh pakai. So kawan-kawan yang bersize XL, 2XL tu boleh pakai. Still nice. Still cantik lagi. Lagi-lagi kita bertudung kan. So longgar-longgar macam ni lah, cantik lah. Nah, jadi inilah dia. Okey, buka lah panas. Oh ya, harga dia RM29.90 je baju one set tu. Murah kan? Eh, janganlah naik meja. Sabar, ni. Jom. Kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Ni apakah dia? Okey, next kawan-kawan. Kita unboxing yang ni pula. Ah, inilah dia. Serbuk di, serbuk apa tu? Serbuk super ring tu. Cheese. Super ring. Saya ambil yang perisa sedikit pedas. Hari tu cari kat pasar raya tak ada. So terpaksalah beli online. Spicy cheese. Ha, saya beli yang spicy cheese. Okay. Spicy cheese. Anak-anak mesti suka. Okey, ni pun dah sejuk dah ni. So sekarang kita dah boleh letak. Bismillah. Ni berat berapa eh? 100 gram kot. Ni. Kecil je ni plastik dia ni. Okey, ni kita terus masuk je dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, kita buat macam ni. Dah. Okay, jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Tak sedap. Tak sedap lah kawan-kawan. Rasa cheese dia tu cepat loy, cepat muak. Tak ada rasa gurih-gurih, tak ada rasa pedas-pedas, tak ada. Dia rasa lemak-lemak je. Salahnya saya tuang semua. Patutnya kita tuang sikit je kan. Dia sebiji rasa dia macam super ring. Tapi kalau super ring dia kan ada rasa masing-masing sikit. Kalau ni rasa lemak-lemak super ring je. Tapi ni baby boleh makan, tak pedas. Baby dah naik atas kursi, atas meja dah. Tak pedas, boleh makan. Tak sedap. Lagi sedap balado. Atau ke saya yang tersilap beli perisa? Dia rasa lemak-lemak. Super ring tu. Super ring, sebiji super ring. Tapi dekat ujung-ujung baru kita terasa rasa lem, apa, rasa super ring dia tu. Pertama masuk mulut tak ada rasa apa. Kosong. Lalas kat ujung sekali baru dapat rasa lemak-lemak super ring. Anak-anak mesti tak suka. Tak apalah. Pengalaman itu adalah suatu pengajaran kan.
Kacau tak sedap, tak sedap makan juga. Munyah je kerja dia. Ni kalau ada rasa masing-masing dia sikit ni, sedap ni. Ni betul-betul rasa lemak-lemak super ring tu kawan-kawan. Rugilah kita beli. Tak rugilah. Boleh makan. Tak dalam ni lah. Alhamdulillah kawan-kawan, inilah dia. Opia cheese super ring spicy kita hari ini. Dapat dua botol ya. Baby janganlah kacau. Sini. Duduk sini. Jauh sikit. Ada. Okay. Inilah dia kawan-kawan. Popia cheese super ring kita yang spicy. Dapat dua botol. Alhamdulillah boleh lah ya. Buat kudak-kudak walaupun sebenarnya rasa dia sedikit kecewa. Yang saya bayangkan macam lebih kurang rasa dia macam itulah. Macam apa? Popia balado tu lah. Bumbu balado yang saya selalu guna tu kan. Tapi tak apalah. Bismillah. So kawan-kawan, untuk pagi ini sekian dulu sharing kami. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sedap, tak sedap. Dari tadi mengunyah je. Mengunyah je.